Assalamualaikum, halo YouTube. Isin IP100 merupakan FPV Google pertama saya dari Banggood seharga 1,3 juta rupiah. Video review ini agak lama dalam proses pembuatan karena drone racing dan micro drone yang saya pakai ternyata crash nyungsep ke sawah dan ada banyak kerusakan pada spare partnya. Maklum kan, masih belajar banget. Jadi saya pesan dulu spare part yang rusaknya dan itulah alasan kenapa jadi lama banget. Tapi ini adalah pendapat saya setelah menggunakan Isin IP100. Mari kita mulai. Seperti dalam video unboxing, Isin IP100 ini mengharuskan para racer untuk menambahkan modul DVR agar bisa merekam video saat main. DVR Isin IP100 ini sendiri sudah dikeluarkan isinnya, harganya 250 ribuan ya kan? Kemudian Isin IP100 berwarna putih ini di bagian depan atas ada konektor antena, tombol multifungsi untuk mengatur channel dan kecerahan layar, serta tombol untuk mengatur fan. Sementara pada sisi bagian kanan terdapat dua plug yaitu untuk baterai dan untuk plug DVR. Di sisi kiri, saya mendapati satu slot micro USB dan satu plug tambahan. Pada bagian bawah goggle ada tombol on-off untuk menghidupkan fan dan slide untuk mengatur layar goggle agar sesuai dengan pandangan kita mungkin ya bahasa pemulanya. Isin IP100 ini dibekali dengan frekuensi 5,8 GHz serta baterai yang berkapasitas 1100 mAh. Untuk strapnya sendiri elastis lah ya, ada pelindung busanya, kemudian saat dipakai posisinya juga enak lah. Biar video ini lebih menghibur, seperti inilah Isin IP100 saat persiapannya dipakai kan. Oke, jadi pendapat saya sebagai seorang pemula nggak bakal ngasih kekurangan dan kelebihan karena sekali lagi ini FPV Google pertama saya, mau dikomparasikan dengan apa coba? Saya butuh waktu beberapa hari untuk membiasakan main dan terbang pakai Google ini. FOV-nya yang saya rasakan ini kecil bagi yang lagi belajar ya kan? Jadi nggak jarang saya sering crash dan melepas Google-nya. Untuk hasil rekaman dari modul DVR-nya bisa agan lihat sendiri ya tadi hasilnya. Dan DVR-nya ini menurut saya murah dan mudah juga untuk dioperasikan, nggak ribet. Kemudian, tapi hati-hati saat merekam footage, agan harus menekan tombol stop setelah selesai merekam atau hasilnya akan error nih kan. Sementara untuk kesan yang saya rasakan, Isin IP100 ini desainnya bagus dan mungkin bisa agan nilai sendiri dengan Google modular mahal dari Petshark atau yang lainnya. Isin IP100 ini pun seharusnya bisa agan fairing ke drone racing atau micro drone kecil, yang penting frekuensi videonya sama yaitu 5,8 GHz ya kan? Silakan koreksi di kolom komentar jika saya salah dalam penyebutan istilah-istilah dalam sistem FPV. Pada saat datang ke tempat saya, Isin IP100 ini harganya 1,3 jutaan dari Banggood. Jadi silakan cek link pembelian di dalam deskripsi video untuk mengetahui harga terbarunya. Jangan lupa subscribe bagi agan yang belum berlangganan, dan terakhir jangan lupa tap tombol like jika terhibur dengan video ini. Wassalamualaikum. Oke guys, Google ini cocok banget buat para pilot pemula seperti gue.